Halo friend, selamat datang kembali di channel Mrs. Nana Cooking. Kali ini saya berbagi video bagaimana cara saya membuat bubur ayam tanpa kuah sehat dan bergizi. Bubur ini kesukaan keluarga besar saya. Bikinnya gak pakai lama dan cocok untuk sarapan pagi atau cocok dimakan sewaktu kita gak enak badan. Oke, kita langsung aja ke bahan-bahannya dan cara masaknya. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe channel kami dan tekan tombol loncengnya. Bahan-bahannya adalah 1 mangkok nasi putih, 1 sendok teh garam. Kita bisa memakai nasi putih sisa kemarin. Mulai sekarang jangan pernah membuang sisa nasi putih ya, karena bisa dijadikan bubur enak dan bergizi. Wortel dipotong kecil-kecil. Wortel ini bisa diganti dengan jagung manis. Daun seledri potong kecil-kecil. Baby buncis potong kecil-kecil. Baby buncis ini bisa diganti dengan bayam atau brokoli. Bawang pre atau daun bawang. Ayam, ayam ini bisa diganti dengan hati ayam atau telur. Dan minyak wijen, komposisinya lihat di deskripsi ya. Pertama kita masak 1 liter air. Setelah mendidih, masukkan ayamnya. Gunakan api cenderung kecil saja ya, supaya saat ditutup nanti tidak meluap. Aduk. Tutup dan biarkan selama 5 menit. Setelah 5 menit, masukkan semua bahan kecuali garam dan daun seledri. Kemudian kita aduk-aduk sampai nasi menjadi bubur. Kalau air menyusut sementara nasi belum menjadi bubur dengan sempurna, tambahkan air sedikit. Lalu diaduk-aduk lagi. Kalau nasi sudah menjadi bubur, saatnya mematikan kompor. Tapi sebelum mematikan kompor, masukkan garam dan daun seledrinya. Garam dan seledri sebaiknya masuk ketika makanan mau diangkat. Karena kedua bahan ini kalau dimasak terlalu lama, akan berubah menjadi racun. Bubur ayam siap dimakan. Oke, jika teman-teman menyukai resep ini, klik tombol like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya ya, supaya teman-teman tidak ketinggalan video baru dari kami selanjutnya. Dan lihat video lainnya yang mungkin teman-teman suka di halaman berikut. Jangan lupa klik subscribe ya, supaya tidak ketinggalan video-video baru dari kami selanjutnya. Kemudian klik untuk melihat video yang mungkin teman-teman suka di halaman ini. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you, dan